Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Angga di channel Venom Gallery. Kita pagi-pagi ya, pagi-pagi kita jalan-jalan ke sawah. Nah, pagi ini di sawah yang sama yang kemarin ya. Pagi ini kita akan ngetes gimana terbangnya si tempe, burung sunconer saya. Di 4-4 kemarin, kalau teman-teman ingat, tempe sudah bermain bumerang di sawah ini ya. Bumerang dan FF tipis-tipis kapan hari. Nah, kita sekarang coba ngetes gimana terbangnya, siapa jangkauannya sudah lebih jauh daripada yang kemarin. Dan jangan lupa part-part kemarin, bumerang di luar ruangan sudah saya lakukan berkali-kali ya. Walaupun tidak setiap hari, karena ada kesibukan saya yang kemarin. Nah, jadi seminggu paling enggak saya 4-5 kali kesini untuk ngajarin tempe terbang biar lebih jauh. Lah, ini sekarang saya mau mendokumentasikan, memvideokan bagaimana si tempe ini terbang, berapa jauh dia, apakah sudah bagus ya. Nah, kita cek aja. Tapi sebelumnya, teman-teman, buat yang belum subscribe channel Venom Gallery, langsung aja mengunjungi channel Venom Gallery dan langsung di subscribe ya. Ikuti terus video ini dari awal sampai habis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya juga pakai senjata ya, ini ya, peluit saya. Baju saya juga warna merah ya. Terus ini ada spet ya. Seandainya si tempe haus, jadi bisa kasih minum. Nah, ini si tempe. Tempe. Nah, ini tempe ya. Nah, ini tempe. Oke. Oke. Habis ini langsung kita keluarkan ya. Oke, langsung kita keluarkan. Bismillah. Semoga kita diberi kelancaran untuk menerbangkan si tempe. Karena ingat, FF atau burung terbang bukan karena burungnya yang bisa terbang, lah yang menopang sayap si burung sehingga mereka bisa terbang. Oke, tempe, yuk. Nah, ini tempe ya. Kita akan coba menerbangkan si tempe. Bagaimana kemampuan terbangnya, apakah sudah jauh atau masih tetap ya. Bismillah, semoga jauh ya. Nah, kemarin latihan berkali-kali juga dia masih nggak bisa berapa jauh ya, karena juga masih belajar ya, maklum lah, karena dia masih belajaran ya. Saya hanya mendokumentasikan saja, saya hanya sharing ya. Semoga hasil sharing saya ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa menjadi sebagian kecil pembelajaran buat si teman-teman yang ingin mengajarin burungnya untuk FF. Oke, tempe, kita terbang yuk, bentar yuk. Bismillah. 1, 2, go. Nah, dia masih gak mau ya. Masih lagi. Tempe, go. Go, go. Nah, dia masih gak berani ternyata teman-teman ya. Masih belum berani terlalu jauh. Dia hanya mengitari saya sedikit ya. Radius nggak sampai per meter-meter. Tapi kita coba sekali lagi. Bismillah ya. Tempe, go. 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 Nah, saya udah lari-lari ya, tapi dia masih belum bisa jauh ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Saya lakukan ini setiap hari teman-teman. Harapannya untuk menjadikan si tempe ini bisa terbang lebih jauh. Kalau pengen teman-teman pengen lebih jauh lagi, carikan partner untuk vlog ya. Carikan partner burung yang bisa sudah FF, sudah jauh banget ya. Bisa digandengkan sama dengan burung yang seperti ini sudah FF tipis-tipis, harapannya bisa jauh. Tapi karena saya masih belum bisa partner lagi untuk FF, saya telatenin ini dulu ya. Karena Falk juga masih kita belajar FF ya. Nanti kalau sudah bisa FF, nanti coba kita terbangkan bareng-bareng. Oke, kita lanjut ya. Bismillah. Tempe, selesai lagi tempe. Go. 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 Nah, sudah agak lebih jauh teman-teman. Lumayan, langsung boker tuh dia. Langsung pup ya. Lumayan teman-teman. Udah lebih jauh ya dari tadi ya. Dari yang tadi. Tempe, sekali lagi ya tempe ya. Tempe, satu kali lagi. Go. Nah, masih belum berani jauh ya. Lagi ya tempe ya. Kita latihan terus ya teman-teman ya. Ini saya memvideokan latihan-latihan saya ya, biar teman-teman lebih paham dan bisa
video latihan ini bisa buat menginspirasi teman-teman lah, buat teman-teman bisa berlatih sendiri di rumah ya. Oke, tempe, dia masih bermain jam saya. Ayo tempe ya, satu kali lagi ya tempe ya. Tempe, go. Lumayan jauh ya. Oh, bagus tempe. Ya, lumayan teman-teman. Itu kalau radius sekitar 20 meter ya. Radio 20 meter lumayan ya. Lumayan dia. Sudah agak jauh ya. Keren tempe. Keren. Oke. Ini mau masih lanjut apa udah tempe? Capek ada enggak? Enggak mau jawab ya, makan apa? Enggak mungkin jawab juga dia burung. Coba kita tes sekali lagi ya. Bismillah. Tempe. Satu kali lagi dengan cara yang sama seperti tadi ya. Oke, 1 2 3. Go. Ya, ini dia udah lumayan, teman-teman. Sip, keren. Lumayan, Du. Ya. Caranya lumayan keren, Tembe. Bagus. Bagus banget, Tembe. Bagus. Keren. Lumayan, teman-teman ya. Alhamdulillah Tembe udah mampu segitu tuh. Yang awalnya cuma takut-takut ya, radius cuma 3 meteran. Nah, ini jadi udah 15 meter lebih tuh. Ya. Keren Tembe, bagus. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian ya latihan saya ya. Jadi latihan itu enggak perlu lama-lama, teman-teman. Asalkan latihan ini tetap lakukan secara rutin ya. Kalau bisa setiap hari, kalau enggak bisa ya 2 hari sekali lah ya. Nah, lakukan terus. Jadi walaupun cuma dibentar ya, 5 menit, 10 menit berlatih dengan burung kita, tapi lakukan secara rutin biar mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah melihat latihan saya pagi ini dari awal hingga akhir. Thank you, semoga doakan aja si tempe ini bisa FF sampai ke langit sana ya. Ke langit sana, sampai terbang jauh ya. Karena ini masih kecil juga. Juga dia masih training-training juga ya. Tapi alhamdulillah training demi training dia lakukan dengan cukup bagus kalau menurut saya. Oke, thank you teman-teman. Thank you Tembe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.